benar. Kita mau memanggil, mendengarkan. Oh, mendengarkan. Mendengarkan. Sepatah dua kata. Iya. Itu kayak kamu manggil Pak Camat loh. Sepatah kita, dua kata. Kita mau dengar lagu ya yang berjudul Syariah Cinta. Cinta. Tapi sebelum kita mendengarkan Adinda Wianto menyanyikannya, ya. Kita panggil dulu ke sini. Boleh? Beliau mana ya? Beliau. Kita Adinda panggil beliau. Sayang, sini sayang. Tepuk tangan dong buat Adinda. Aduh. Si cantik, si kalem. Bener. Sebentar. Sini sayangku. Apa kabar? Entah kalau gue. Adinda di tengah, Adinda di tengah. Langsung ini ya, ngepetan sama keringet Eke. Apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tekan ngomong aja begini yang gak canggih. Kamu cantik gue, banget kan? Sih malam hari ini. Iya. Kamu di endorse ya? Oh enggak. Sayang. Sebelumnya kita ucapin dulu dong. Apanya? Happy birthday buat Dinda. Oh, iya. Ya. Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun. Amin. Tambah segala-galanya. Amin. Dan segala doa terbaik buat Dinda ya. Amin. Apapun yang dicita-citakan. Betul. Semoga bisa diwujudkan di tahun ini. Ya. Single, album, apapun itu bahkan jodoh mungkin ya? Malah kita masih doakan jauh. Semoga. Hah? Masih jauh, Mak. Masih apa salahnya? Sekolah ya, Cek. Aurel aja nikahnya muda. Jangan, dia masih mau jadi dokter kayaknya ya. Dokter apa sayang? Salah ya, Bo. Oke, Dinda, gimana perasaan Dinda? Malam hari ini tuh spesial momennya Dinda. Launching Syariah Cinta, terus juga dikelilingin sama keluarga dan juga teman-teman. Gimana perasaannya sayang? Rasanya senang dan bangga. Terima kasih buat para pendukung ya. Dan orang tua yang selalu mendukung. Tepuk dan mensupport. Buat ya. Ini pendukung ya. Udah pendukung, kayak sepak karena, bola. Karena Adinda ini adalah salah satu kontestan untuk Pildacil. Oh iya. Bukan, bukan. Jadi ngedukung itu berbagai macam cara ya. Iya, yaitu kalau banget. Orang tua itu dengan kasih sayang, dengan doa. Kalau teman-teman juga di sini ada teman-temannya kan? Teman sekolah ada. Ada rame. Ada. Boleh ada. Boleh suaranya enggak? Coba teman-teman Dinda. Sekolahnya Dinda yang mana? Say hey, say hi. Tuh, Masya Allah oh, luar yang biasa. Yang di belakang juga yang itu teman sekolahnya ada Dinda. Juga. Kok udah rada aki-aki ya? Lu jangan gitu dong, dari tadi gua ngeliat emang agak beda sih. Beda ya Cong, tuh apalagi yang tak pakai topi putih gak tuh ya kan? Paling sumeringan oh, gak tuh dia. Adinda. Makasih ya Kong. Sebelum jagat mengacaukan acara ini, jadi gue panggil Adinda. Oke. Okay. Tadi udah ditanyain gimana feeling kamu, perasaan kamu. Nah, lagu ini Syariah Cinta ini siapa yang menciptakan? Yang pastinya menciptakan Om Bambang dan Papa. Om Bambang. Om Bambang. Boleh kita panggil ke sini? Sini Om Bambang, ke depan Om Bambang. Yang merasa Om Bambang. Boleh. Dan juga papinya Dinda sendiri ya, papi. Satu lagi siapa? Penciptanya? Tadi ada Papa berdua. Papi, oh, harus papi maju, naik, papi. Harus maju. Tepuk tangan dong buat Papi Wianto. Mami, Mami. Hah? Ntar aja, penutupan ya, Mi. Ini. Oh, Papi dulu sini, Pi. Papi, yang menciptakan. Ya, Papi nah. Beserta Om Yan, tapi, Om Bambang. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Om Bambang sama Papi, aku mau nanya dulu, ini requestannya Adinda atau memang dikasih lagu, ya udah Dinda pelajarin atau gimana? Kasih lagu ini merupakan kado terindah sih. Masya Allah. Tapi sayang sebelumnya udah tahu belum bakalan dikasih lagu seperti itu? Belum. Tom. Belum? Surprise berarti? Iya. Oh luar biasa. Dan gimana rasanya lagu itu sayang? Indah sekali ya. Syariah banget. Syariah banget. Syariah dan banget. Itu mudah-mudahan terijabah ya. Doa iya. Apa lagu itu biasanya adalah doa. Inspirasinya apa sih? Tapi kita tanyanya sama penciptanya. Oh iya betul. Oke mau ke siapa ke dulu? Papi, ke Papi dulu. Ntar aku bagiannya si om-om ya. Aku biasanya mau om-om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi ini suaranya lembut sekali loh, ini mic-nya udah gede banget suaranya. Di up lagi dikit boleh, nomor 3. Mas gedein dikit nomor 3 mas. Ya oke okay, sini om. Oh iya, jadi terwujudnya lagu ini kita bermula ngobrol sama Mas Bambang di selak. Enggak, Mas Bambang di sela-sela kalau kita kumpul latihan atau main gitu. Jadi saya terinspirasi bermula dari ulang tahunnya Dinda. Ulang tahun Dinda. Jadi saya ngobrol sama Mas Bambang, Mas kita bikin lagu lah buat kado anak saya gitu. Karena Dinda itu di mata saya, di mata orang tua itu sosok yang
religi ya, muslimah. Oh, religi gitu. Muslimah. Jadi, ya, terus, jadi terus. Saya mengajak Mas Bambang ya, itu untuk membuat lagu yang religi semi dangdut. Oh, religi semi dangdut dan juga bernuansa cinta ya, ya Bi, betul. Bernuansa cinta anak muda gitu. Dan biasa ya, karena mungkin ya sedikit kegiatan saya yang padat. Sibuk ya, betul. Jadi saya biasa kalau bikin lagu itu biasa setengah badan. Oh, setengah badan, belum sampai habis ya. Setengah badan. Ngasih liriknya dulu. Bukan lirik. Idenya, terus sedikit liriknya. Lirik biasa. Dikit doang ya. Biasa sampai setengah badan. Oh, setengah badan. Setengah badan, Mas, terus ini. Tangan kakinya. Jadi tepuk tangan dong buat Papi, itu perjuangan Papi banget ya. Ampun, sampai setengah badan loh. Mungkin nanti teknisnya ya, mungkin Mas Bambang, itu kan yang menyempurnakan. Oke, dari notasi juga Mas Bambang. Notasinya Mas Bambang atau ya, Papi juga ada? Notasi ya, maksudnya tadi dibantu, tidak lepas dari teman-teman. Oke, terima kasih lo OGS lo, sampai syariah cinta tuh luar biasa. Sudah Pi, oke. Jadi gitu penjelasannya. Ya. Nah, menurut saya Mas Bambang ini kan tukang suling. Kok bisa nyiptain lagu sesyahdu ini? Suaranya ini loh, jadi gayanya aja keren. Aku gak denger. Hah? Kamu telat ya sayang. Nanti kita suruh nyanyi pokoknya. Oh, oke, kita tanya Mas Bambang gimana nih setelah estafet ya dilempar sama Papi, langsung terima mentah-mentah atau gimana nih? Ini berat banget. Bagaimana gitu, gimana? Terima kasih. Iya. Saya akan cerita sedikit ya. Iya. Di sini memang Mas Kembel apa Bajakat ini, saya selain pemain suling memang pencipta juga. Resmi terdaftar di RAI. Iya gitu, maksudnya. Sombong, gimana coba? Iya, maksudnya. Tahu, kita udah tahu. Kok udah tahu Mas Bambang, udah. Terus di untuk lagu ini, kami dikasih PR memang Pak Pianto. Dengan berusaha menjabarkan apa dengan yang ada di ide. Untuk notasi, untuk musik. Nah, musik didukung teman-teman OGS tetap ya. Nah, akhirnya tercipta itu. Maka pencipta akan mencari. Di lagu itu kan ada mesti ada sesuatu yang di yang diangkat baik dari lirik atau judul atau tema itu harus atau musik harus ada yang menonjol, maka terdapatlah dapat ide syariah cinta itu. Saya melihat ini ya sosoknya anak yang muslimah apa gitu ya, saya melihat cocok dengan itu apa mungkin bisa hit atau gampang Amin. Dikenal masyarakat Amin. Itu maka terciptalah judul syariah cinta. Iya. Begitu, Mas. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya buat Mas Bambang. Cerita asik juga. Iya. Kita kembali ke Adinda. Adinda, sebegitu luar biasanya perjuangan dari orang tua, dari Papi khususnya ya, untuk memberikan hadiah terindah di kado ulang tahun Adinda di tahun ini. Mengucapin sesuatu mungkin buat Papi. Papi maju lagi satu langkah. Terima kasih, Om. Iya. Oke. Pak, terima kasih banyak udah ngasih lagu syariah cinta ini. Karena merupakan kado terindah ya. Oke, nangis ya. Tisu, mami tisu. itu berarti ungkapan sangat terhadap Papi juga pasti sama Mami juga ya. Ini kado terindah buat Dinda untuk kedepannya. Ini adalah langkah awalnya Dinda. Betul sayang ya, Pi ya? Iya. Ya. Jadi Papi, pesan-pesannya buat Dinda apa nih? Harapan Papi? Ya, di momen ulang tahun ini ya cuma mungkin itu yang utama, kado yang utama yang kami berikan ke Dinda. Mudah-mudahan ini awal untuk menuju karir Dinda di dunia musik. Tepuk tangan dong buat Papi. Masya Allah, dan begitu juga besar harapan kita ya, ya di, yang ada di sini buat lagu Adinda yang berjudul Syariah Cinta ini. Semoga masyarakat nanti yang di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri mungkin bisa mendownload di platform-platform digitalnya. Iya, dan jadi, yang pastinya di downloadnya lewat OGS Band Dangdut. Iya, ya, luar biasa. Adinda, sebelum Adinda nanti menyanyikan lagu ini, boleh Adinda ucapkan kepada penonton di rumah ataupun dimanapun berada melalui channel OGS Band Dangdut, mungkin sepatah dua patah kata untuk lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak buat para OGS Band Lovers dan para pendukung yang ada di sini tentunya. Iya. Buat di rumah juga, terima kasih banyak karena sudah mendukung dan memberikan support Dinda. Juga doa buat Dinda. Betul. Jangan lupa di download. Ya. Download jangan, jangan yang bajakan ya. Iya benar banget. Melalui platform digital originalnya. Nanti bakal ada di Joom, Spotify dan di mana-mana pokoknya. Dan yang pasti penyanyi aslinya adalah Adinda Wianto. Benar. Sebentar, kita mau klarifikasi nih. Adinda atau Dinda? Soalnya di itu flyernya Dinda. Dinda atau Adinda sayang? Adinda. Adinda. Dinda. Nama aslinya Adinda. Oh, nama aslinya Adinda. Nama panggungnya Dinda. Oke. Tadi kita sampai berantem sama Jagat loh berdua. Adinda, Dinda, Adinda gitu. Akhirnya gak kelar-kelar. Oke, kita terima kasih buat Mas Bambang, buat Papi. Mungkin terima bisa kasih, kembali Om. Ke tempatnya. Ya, Papi terima kasih banyak Papi. Ya. Dinda Wianto. Mengapa aku pilih kamu?
Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan sepuluh jari.
disanggul jelita. Minta tepuk tangannya untuk OGS Band. Masya Allah. Thank you.
ada suka, ada duka. Waisan pasti pernah
Keren banget sih OGS Band, aduh. Cinta berbayar mulai. Satu hati, Mami. Indah, memang indah.
Kalau saya nyanyi boleh dong minta tepuk tangan semuanya ya. Oke? Okay? Yuk, oke okay, Esme. Yang tepuk tangan saya doakan rezekinya bertambah selalu. Amin. Ku pertaruhkan harta, jiwa dan raga. Ini sebenarnya cerita saya banget apa enggak ya? Namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku terluka. Karya Mas dari Nanang Suito.
Oh,
Mungkin apa yang dicita-citakan, apa yang sudah dikerjakan bisa sukses dan berhasil. Amin. Doa ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Tapi sebelum okay. kita menghabiskan kue ini, tadi kan Papi kita udah dengar harapan apa buat Dinda ya. Sekarang maminya. Sekarang mami. Maminya. Mami dikit doang. Mami. Ini dikit doang. Ayo dong mami. Ini dikit doang. Apa mami? Dikit aja mi. Dikit aja mi. Dikit aja mi. Dikit aja mi. Serep aja serep. Kalau mami gak mau. Kalau enggak mami enggak mau saya gendong. Mami. Maju lagi. Ungkapkan mami. Mami tuh sayang banget sama Dinda. Ayo mami. Luar biasa. Ayo mami. Ayo mami. Mami, mami, mami ucapin ayo, dong. Ucapin mami maju dong. Aja. Oh mami maju doang. Enggak apa-apa mewek maju mami. Doang. Atau, maju doang. Mami. Atau kayak Milo wakilkan ya. Enggak apa-apa mami. Anggap aja lagi audisi nih. Semoga mami ngasih uang banyak udah. Lagi audisi ya Beb. Dikit doang mi. Musik, musik, musik. Mami maju, mami, mami maju. Ya semua. Semoga tambah sukses, amin. Amin. Sehat terus, amin. Selalu amin. Sayang sama keluarga, orang tua, amin. Kakak dan adiknya. Amin. Aja. Amin.
Tepuk tangan ya dong. Mami gak jadi nangis sore. Mami ditahan tuh nangisnya. Bunda. Udah habis. Nyawer. Mami gak perlu nangis tapi nyawer. Yang pasti. Mami luar biasa. Mami gak nangis tapi mami nyawer katanya. Ini ada potong gak? Atau nanti aja? Nanti aja. Di rumah masing-masing ya. Oke. Okay. Yang penting. Yang di belakang makan. Lu udah makan belum sih? Laper ya Lia. Yang pasti ya. Oke okay, sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik kita. Dinda Wianto, tepuk tangannya dong. Yeah. Duduk masing-masing. Oke. Okay. Oh, gedean dia ya saya sama suara kita. Bukan lagi ya. Oke, teman-teman Mami Papi. Terima kasih. Betapa kau mengguncangkan hatiku. Aduhai,
OGS Band, thank you. Terima kasih, love sukses you. Buat teman-teman. Juga buat Adinda, Dinda. Sukses sayang sekali lagi buat Mami, Papi, berkah selalu ya. Sehat-sehat. Oke Kamil, terima kasih sekali lagi. Kalau kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat semuanya, saya Jagat Aryani. Dan saya Kamil Zain. Pamit undur dari semuanya. Terima kasih buat semuanya yang ada di rumah. Yuk kita artis, kita nyanyi semuanya. Dapatkan hati yang luka. Mari berdendang, kita berdendang. Gembira ria, gembira ria. Mari berdendang, kita berdendang. Gembira ria, gembira ria. Tenangkan rasa gelisah, lapangkan hati. Rasa gelisah, rapatkan hati yang duka. Oke, terima kasih buat semuanya. Iya betul sekali. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bersedih, janganlah suka bersedih, gembira.